Mbak, ini sate kereng ya? Yeah. Wah, ini viral banget, Mbak. Semulanya, yeah. Sate kereng, Pak Jokowi mantu pakai sate kereng, tapi lain, sate kereng Solo itu tempe gembus. Oh, gitu. Nah, Mbak dari kondangan Pak Jokowi main ke Jogja. Mbak, sate kereng, ya udah ini sate kereng Jogja. Semulanya gitu. Terus semua orang ikut-ikutan jualan sate kereng, tapi bahannya lain, Mbak. Bahannya lain. Ini saya Sanduk Lamur itu saya tandaki. Iya, saya sana lemak-lemak. Gitu ya, pakai kacang tapi satenya bumbunya ini enggak. Oh, ini Sanduk Lamur ini iya, ya? Iya, bukan lemak. Oh, gitu. Berapa? 5.20 sudah matang. Iya. Nanti saya bilang yang pesan. Oke. Harganya itu ada Mbak Em. Iya. Ini jadi ini Sanduk Lamur ya, teman-teman, ya. Bukan lemak ya. Dan kalau yang sana rolnya itu yang lengket. Iya, lengket ya. Yang lengket. Ini enggak lengket itu. Ini enggak ada lengketnya. Ya. Mbah mulai buka dari kapan ini? Dari dulu generasi ketiga, Mbah Yu Ibu. Wow. Dari 84 saya penerusnya. 84 ya, dari 84 ini pasti bangun. Dulu kan pasare biasa gitu. Oh, Mbah. Gitu. 84 saya belum lahir berarti ya. Nah, belum. Lahir berapa? Saya 87. Nah, saya 77. Oh, gitu. Berarti hampir kayak suami saya. Ya, ya. Ini ya teman-teman ya. Dulu di Jakarta, di Tangerang, Mbak. Oh, gitu. Anak-anak saya itu ini merantau semua. Ini ngajar seharusnya anak. Harusnya diajak, tidak mau. Enggak mau. Untuk hiburan ya, Mbah ya? Enggak kenal Mbak. Enggak pernah sama Mbak. Nasib. Ini ya, luar biasa. Nanti enggak jadi artis. Iya, saya Mbah, kemarin didatengin siapa? Ya, yang ini. Pak Erick Thohir ya, teman-teman ya. Sudah 2 tahun. Pas pilihan presiden. Pas pemilihan presiden atau presiden ya. Tapi enggak jadi wakil, jadi apa? PSSI. Oh iya, betul. Terus ini apa ini? Ini kalah, surat kalah. Oh. Ada surat halalnya juga ya teman-teman ya. Padahal surat halal itu teman-teman itu kalau kita bayar mahal ya. Ini dikasih atau bikin sendiri, Mbak? Di kantor. Saya kan masuk kantor beringat. Tuh. Ini ya teman-teman. Ya. Ini kalau banyak yang halal ya teman-teman ya. Ya, yang ini kuliner di UMKM legenda bertahan lama. Tuh. Nih, enggak usah dipegangin saya, Mbah. Di itu aja, Mbah. Ini nak halal, Mbah. Oh, ini nak ini surate halal. Halal. Ya, ini yang dari kuliner. Dari kuliner. Ya, ini dari kuliner nih. Ini teman-teman ini dari kuliner ya. Lengkap ya, dari Jogja ya. UKM legenda bertahan lama. Wah. Belanja di sini, Mbak. Ini di sini. Oh iya, itu belanja di sini, jualan di sini. Ini yang jualan. Kalau yang belanja ini. Oh, belanja di mana, Mbak? Pagi, habis subuh itu. Dilihatin aslinya, toh. Oh, gitu. Ini belanja daging, bikin daging, belanja. Bukun, ini diikutin wartawan. Oh, diikutin wartawan, ya? Iya. Bahnya udah terkenal ya teman-teman ya. Ini ngerjain ini
ngerjain nusukin ginjal ya, Mbak? Ya, itu tulisannya baru ini. Wah, luar biasa kalah ya, kita ya, teman-teman ya. Anaknya suruh berhenti, anak-anak enggak mau. Nah, kayaknya yang kita angkat, Mbak. Iya, takutnya gosong aja. Saya nanti sih. Itu sebenarnya gitu, Pak Jokowi mantu. Tamu, oh gitu. Tamu dari Jakarta dan mana? Nyariin saya sate kere. Yang ya itu ya saya bikin sate kere aja. Sate kere Jogja, saya gitu. Terus ya sini itu bikin mantu. Oh gitu. Terus semua ikut-ikut tapi bahannya lain, Mbak. Bahannya lemak-lemaknya. Bahannya yang lemak-lemak itu. Bahannya lemak-lemak ya. Ya, alhamdulillah, Mbak, sudah tua, masih laris manis. Rezeki ya, lancar. Sehat, lancar. Jadi rezekinya sudah lancar. Kalau di rumah enggak kena apa-apa. Iya, benar. Temennya nggak banyak ya, Mbak. Sebentar, teman-teman, Mbak, ini dulu ya. Ini sertifikat halal. Ini kalau buat sertifikat halal ini mahal, teman-teman. Tapi ini dari kantor. Dari kantor jadinya dikasih free. Ini Jalan Margomulyo nomor 16 Ngupasan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Alamat pabriknya ya, teman-teman ya. Niki disimpan riyen, Mbak. Sampun, beresan sampun, luar biasa. Lari kuliah, nggih. Kuliah bawa karang lo dituku. Oh, nggih. Mantap. Langsung makan di Miki kulo. Sanata Dharma. Nggih. Oh, sudah sekret. Oke, itu sampai bawa cara ya. Okay. Wah, mantap. Kan pinten, Mbak? 8 kilo cacing 2 kilo ayam 1 kilo. Oh, kalau harian sate koyornya 8 kilo. Daging 2 kilo. Dan ayam 1 kilo. Ayam 1 kilo. Wah, kalau Sabtu Minggu 13-15 kilo ya, teman-teman ya. Emang mantep. Mantep, Pak. Mantep ya, Ibu ya. Mantep. Jadi iklan-iklannya nggak bohong ya, Pak ya? Enak, memang mantep. Ini dari YouTube Wirawiri Jajan. Iya. Makasih ya, Pak ya. Dari mana, Pak? Dari Jepara, jauh-jauh dari Jepara. Iya, ini dari Jepara ya, Bu? Iya, dari Jepara. Gimana rasanya, Bu? Nah, enak, mantap. Mantap ya, Mbak. Ya, bulan lalu, Bu. Nah, Bu, siapa? Itu, Bu Wali Semarang tahun ini. Oh, Bu Wali. Bu Wali Semarang. Kalau sini dua kali, tapi yang sekali udah seati sore. Ini teman-teman. Nah, ini yang ginjal ya, Mbak? Ya, namanya kalau ini. Tadi kan ada ginjal, ada ayam. Ini ayam. Koyok. Enak, Mbak. Ya, kalau nggak I'm not afraid to die.
Ya bumbunya enggak rahasia gitu, malah dia tahu kok enak bumbunya apa. Ini kayak bakso ya, Bu. Tumbar, bawang merah, bawang putih, gula merah, kacang daging, berapa juta, pakai gula. Sisir, gula riko. Iya, memang rasanya maknyus ya teman-teman ya. Krenyos-krenyos gitu. Ini kandung lamur. Bukan gajih ya teman-teman ya. Ini yang benar-benar nih. Gurih, kayak krenyos-krenyos gitu. Mantap. Nih lihat nih. Enggak di endorse ini. Enak tapi mantep, Mbah. Ya, mantep kaya, banget. Enggak ngecewa nih. Enggak ngecewain. Ya, Terharu. Terharu sama Bapak. Terharu sama Mbah. Enak, Pak. Terharu sama Bapak sate kerennya Bapak. Ya. Enak beneran. Kan sebelum ditusuk, duit, Pak. Oh, pantan. Tumbar, kemiri, kalau Mbak bikin di rumah ya. Tumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, gula merah, 1 kilo daging, seperempat gula. Disisir, diuleni, ditentem. Kalau udah berair gulanya, itu berarti udah resep, ditusuk. Nah, ditusuk. Ini Mbak Suwarni juga nggak pelit ilmu. Kita ya. Belum tanya sudah kasih ilmunya ya teman-teman ya. Biar tahu, malah saya nggak rahasia biar oh tahu. Gitu ya, ya mantap tahu, ya. Mantap ya, kalau rahasia tuh bikin masalah ya. Ini kalau yang antri banyak banget ya teman-teman ya. Kita lihat yang antri ini banyak banget cara itu ya. Oke teman-teman, sobat Bidamiri Jajan, aku sudah makan sate kerenya atau sate koyornya Mbak Suwarni. Memang rasanya per tusuknya harganya 4.000, tadi aku makan 5 tusuk ya teman-teman ya. Dan bukanya dari jam 9 pagi sampai jam ini jam 3 ya. Oh, jam 10 ya. Bukanya jam 10 sampai jam ini jam 3. Kadang jam 4. Kalau jam 3 itu berarti laris banget ya. Ini rezekinya Mbahnya, Mbah Suwarni laris terus karena orangnya juga baik. Oke, ikutin terus Wirawiri Jajan, like, komen, subscribe-nya dan sebarin ke keluarga, saudara. Dan aku akan buat YouTube kesayangan kita semakin lebih baik. Oke, sampai jumpa di next video.